Halo, kamu sudah mengunggah KTP tapi akun Sendit belum aktif juga. Keterlambatan proses aktivasi dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah karena adanya persyaratan atau informasi yang kurang lengkap. Kalau kamu sudah melengkapi semua data di atas tapi akun Sendit kamu masih belum aktif hingga batas waktu verifikasi, hubungi tim customer service via dashboard kamu agar bisa kami bantu lebih lanjut lagi ya. Pertama, masuk ke dashboard sebelah kiri, pilih Home lalu Help Guide. Kemudian kamu pilih Contact Us. Di sini kamu bisa menghubungi kami via email, live chat, atau nomor WhatsApp yang tertera di halaman ini. Sendit siap membantu menyediakan layanan payment gateway dan solusi terlengkap untuk kebutuhan pembayaran online kamu.